Basre berapa dengan Dewa United Thief. Yes, inilah dia bakal temani sama Gio Joshua dan juga Betancel untuk match ketiga kita. Dimana untuk kali kedua Dewa United Thief harus menghadapi dua tim yang sangat-sangat mengerikan. Scene Ladies Indonesia, GPX Basre dan juga Bigetron Era. Dan ini bakal jadi pembelajaran tentunya kalau misalnya mereka bisa menangkan match kali ini. Tentunya bakal meningkatkan motivasi mereka dalam turnamen ISPL Women Championship. Tapi lihat Suzy mencoba untuk menjaga satu buah purple buff dari seorang Fel di early phase. Dan datang pada bantuan dari seorang Mai dan juga ada Funny. Tapi Fel pun begitu bebas coba untuk ngekontes. Itu Wonder-nya coba untuk mundur dari seorang Suzy. Tapi attribution kontes dimenangin sama teman-teman dari Dewa United ya. Ada sedikit struggle yang dilakukan oleh Karamel tadi karena dari monster jungle-nya ternyata bisa dicuri oleh Fel sehingga Fel udah level 3 terlebih dahulu. Yeah. Tambah dengan adanya Little Wanderer yang sepertinya udah berhasil didapatkan oleh Karamel, tapi ternyata belum bisa mendapatkan experience-nya. Ini yang membuat dari Karamel, ambil Fel ya. Fel kayaknya yang dapat ya. Yang ambil Fel tadi soalnya. Wow, udah dapat monster jungle. Dapat Lito juga. Ini early game yang boleh-boleh lah dari Dewa United Thief. Early level 4 kalau misalnya Fel udah level 4, nah langsung harusnya bergerak ke bagian bottom lane. Kemana Cincau udah lumayan sekarat banget dicintai sama Suzy dan juga Nidmiro. Tapi Karamel dan juga Mei atau Mai pengen coba ngelakuin setup, tapi lebih prefer buat reset kembali karena momen di menit yang kedua akan hadir juga turtle yang pertama yang tentunya bakal jadi perebutan untuk kedua belas sisi. Tinggal siapa yang bakal memulai terlebih dahulu untuk pertikaiannya. Ya, udah ada Lucrecia, udah ada Shinoe di sana. Ya akan saling bawa-bawa pada Lucrecia di sini dengan beatnya bakal menjaga teritori dengan ada reward manipulation karena juga ada level 4. Tapi turtle udah mulai ada kedua jungler kita yang sudah muncul, tapi Mei tiba-tiba hadir. Coba untuk memberikan presence-nya, tapi lihat bagaimana Fel dengan steel cable mencoba untuk pura-pura adakan, tapi udah ada satu Demon Flash dikeluarkan. Dragon Tail dari Lucrecia harus tumbang di tangan satu Karamel. Lihat Fel terkena rope wave, mencoba untuk mundurkan adanya satu steel cable, tapi masih bisa bertahankan. Tapi lihat bagaimana positioning Puni mencoba untuk mendapatkan Karamel dan Fel pun tumbang, membuat dari GPS Basrek sepertinya tanpa ada gangguan. Mereka bakal ngamanin ke arah Turtle. Well, ditutup jalannya seada-adanya oleh seorang Funny. Dengan ada yang sebuah regen, membuatnya masih bisa bertahan. Tapi at the end of the day, semua pun sirna dalam seketika. Apalagi momen dipegang sama teman-teman dari GPS Klasik dapatkan satu buah Turtle Pit-nya. Kontes dari sisi Karamel, siapa yang mendapatkan? Dan harusnya retribution kontes dimenangin. Gak pake retri kah? Well masih dapat. Gak pake retri ya? Iya. Wow, malahan Karamel yang harus pop up retrinya dan tidak berbuah manis kali ini. Akan menjadi keuntungan buat teman-teman Dewa United Thief walaupun harus kehilangan satu buah turtle di bagian sisi top lane-nya. Betul. Ini LW kepanjangannya left wing. Left wing, waduh. Main bola dong. Iya, jadi Cristiano Ronaldo tuh di left wing. Tapi dia juga bermainnya emang di sayap kanan, bukan sayap kiri sekarang. Gak apa-apa. Cuma di bagian bawah sepertinya udah mulai kelihatan gerak-gerik dari Funi. Karena Fel waktu lihat ada depannya. Kali ini udah ketahuan dikeluarkan. Kayak dalam ancaman gak sempet ngeluarin satu Demon Blast. Dan berhasil di take down oleh teman-teman dari Dewa United. Yes, langsung disergap. Tidak dibiarkan mengeluarkan Numinon Blast dari sisi mainnya sendiri. Datang bala bantuan dari seorang Karamel. Begitu sigap pengen coba memberikan balasan kepada teman-teman dari Dewa United. Tapi nampaknya masih begitu bersabar karena Cincau untuk sejauh ini ya benar-benar coba untuk dijaga positioningnya dan tidak mau terlalu greedy juga karena kalau misalnya tadi dipaksa buat ngehajar ke bagian bottom lane, nyawa Cincau bisa mengalami ancaman yang besar karena ada Suzy yang tentunya bisa aja nge-backup di momen yang tepat. Ya, ini dengan Electro Flash yang dia pakai, Cincau sambil sprint. Diharapkan mendapat mengandalkan pasifnya bisa berjalan sambil menembak. Kemudian ada charge yang dilakukan oleh Suzy, sayang gak kena. Reward menitnya sebetulnya dibuka dan kali ini pertempuran dua yang terjadi. Namun Blast ke arah depan, gak bisa dapat siapa-siapa. Bahkan ternyata itu untuk pengalian isu. Cincau yang berhasil menumbangkan Nidmiro. Wow, tiba-tiba ada sebuah pertikaian yang terjadi 2 lawan 1 dengan kehadiran seorang Funny. Ini bunuh menuju ke area bottom lane, tapi lihat maju ke bagian depan dari seorang Suzy. Coba untuk kontes ada bouncing ball, tapi turtle fight-nya
masih cuma untuk difokuskan dan didapatkan harusnya sama seorang Karamel lebih di arah tengah dari seorang mainnya sebagai bait dan masih bisa bertahan dan menarik dua player Suzy dan juga Lucrecia di bagian tengah. Tapi again and again momentum dipegang, ada sebuah ruang tercipta menuju ke bagian bottom lane untuk Cincau dapetin satu buah outer turret milik Dewa United. Sayang banget sih sebenarnya tadi Fail itu memang gak ikut ke arah turtle ya. Dia emang sengaja untuk mengalihkan fokus. Dia coba untuk ngedapetin point kill ke arah Cincau. Tapi ternyata keadaan malah tidak sejalan dengan keinginan Fail. Cincau malah berhasil mendapatkan satu outer turret. Dan Fail gak dapetin point killnya sama sekali. Kali ini Cincau coba untuk mengambil ke arah Little Wanderer-nya. Walaupun ada sedikit serangan yang dibuka oleh Fail. Tapi ternyata Fail juga masih lagi-lagi belum bisa memberikan tekanan yang maksimal kepada teman-teman GPX Basket. Oke, udah mulai menuju ke bagian sisi top lane. Next objektif, ya pengen coba untuk mematikan sebuah Fredrin di bagian top lane harusnya. Karena ini jadi momentumnya sangat enak banget, tapi maju ke arah depan dari seorang Mai tertahan. Tidak bisa bergerak ke mana-mana, tapi ada Petrify combination dari sisi Puni. Black Dragon Form pun datang dari seorang LW. Menginjak ke arah backline yang Fail masih bisa bertahan. Terkena bouncing ball, ada Trampoli. Tapi lihat, datang Cincau memberikan bala bantuan kontes. Dan sekepat pembalan retribusi digunakan. Tapi lihat, LW Sakratul Maut. Hampir bisa dihilangkan nyawanya, tapi kehilangan seorang Fail. Untuk kedua kalinya, menjadi memilukan untuk teman-teman Dewa United TV. Ditambah harusnya kehilangan sebuah objektif lagi. Turret outer top lane berhasil diambil oleh GPX Basket secara cuma-cuma. Cincau bahaya banget sih. Positioningnya dari tadi benar-benar on point. Dia tahu kapan timing yang tepat untuk bisa join the fight. Dan mengincar ke arah belakang. Itu yang membuat dari Cincau, walaupun ada serangan yang dibuka juga oleh teman-teman dari United Eve nih, terutama dari Lucrecia, dia berhasil buka reward manipulation. Tapi Cincau hadir dengan sneaky picking-nya yang membuat efek kejut terhadap anak-anak di United Eve. Terkejut, Bang Teran. Aduh, terkena shock terapi sepertinya. Pemirsa di rumah. Lagi nonton bola. Benar juga. Iya. Kali ini. Nggak jadi. Mulai menuju ke bagian turtle pit-nya, tapi ada konsil tadi sempat dilancarkan. Oke, ada sebuah seta pertempuran. Cincau berhasil menghindari. Tapi Domino Flash setup dapetin 20 player dari arah belakang. Dapet revive dari seorang Puni. Menginjak ada satu hit terakhir. Need Miro di takedown. Dan datang dari Dragon Form. Again dari LW. Cuma untuk mengejar dan terserap HP-nya. Diambil segala macam darah yang tersisa dari seorang Suzy. Jadi korban yang kedua di pertempuran barusan. Dimulai dengan setup yang bagus dari Mei ya. Dimulai dengan tiga orang. Menjadi tumbal proyek akhirnya, dan dari GPX Basreng berhasil ngepanis teman-teman dari Dewa United Team. Ditambah lagi, gak cuma dari point kill, mereka dapetin turtle-nya juga. Dan ini untuk replay-nya yang bisa kita lihat. Ketika Tyro Revenge, Tyro Resets-nya berhasil digocek, tiba-tiba Demon Blast kena 3. Langsung muncul Black Dragon Form-nya yang benar-benar on point. Puni, disini juga posisinya untuk tahu mana orang yang tepat untuk gue incar. Dan itu jatuh ke tangan Nid Miro. Betul. Susul dengan ada Suzy juga ya, membuat dari Dewa United semakin lumayan terpuruk keadaannya. Oke, menuju ke bagian bottom lane. Ada Cincau, Tarn Revenge ya tidak terhubung. Ada bouncing ball juga. 1, 2, 3, 4 player berkumpul dari teman-teman Dewa United. Ada Domino Blast setup. Tarn Revenge tapi tidak ada yang terhubung. Maju ke bagian depan begitu instan. Mencoba untuk fight back, counter attack. Menuju ke arah seorang main dan lihat. Guardian Bulwark yang bertahan di bagian depan untuk menahan serangan dari teman-teman Dewa United Eve. Tapi Fail masih bertengger di bagian top lane. Drop wave instant kill. Langsung hilang nyawa dari seorang Cina. Yang setengki itu aja langsung hilang kena drop wave ya. Combo wombo dari bagian atas. Fail menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai assassin. Ya. Dia melakukan split plus untuk menghancurkan satu inner turret dari GPX Bastreng. Coba kalau kita melihat lagi pertandingan pertarungan di bagian bawah juga, mana ada yang sangat-sangat unik banget yang terjadi. Wah, gini ya, kalau misalnya Tumpra tuh memang hit or miss. Kalau hit bikin momentum, kalau miss, misplay jadinya. Momentum buat lawan. Iya, untuk kebalikin keadaan. Betul, karena jujur main Kupra tuh it's not easy. Asli. Mainin Tyrant Revenge, feeling dia. Lebih cara targetingnya juga. Ya. Karena PR-nya
ada dua, either dia meminta karena damage dealer atau dapetin korban banyak-banyaknya. Betul. Oh. 15 coba untuk dipop up bisa saja, tapi Suzy mencoba untuk menyelamatkan diri. Sayang, seribu sayang. Kasih perkata lain, akhirnya membuat Suzy menjadi korban pertama perseteruan barusan. GPX Basreng membobartir dengan adanya Lord pula yang bakal sebentar lagi hadir. Harusnya bergerak ke bagian bottom lane, kalau nggak ke arah top lane ya. Minimal dia head to head dari kedua belah mid laner, Lucrecia dan juga Funi masih berimbang terlihat dari segi level ini juga. Tapi sementara ini dibuat harus mundur. Nah, teman-teman Dewa United mulai kehilangan satu-satu zona pertahanan mereka yang pengen coba diratakan sementara dari Felt cuma untuk Facebook sebagai top lane, memancing teman-teman dari GPX Blaster untuk mundur, at least menunda kematian. Tapi Tyrant Reign, inisiasi Tyrant Reign juga dari Suzy, hit yang mematikan, sangat on point, tapi Black Dragon Combo datang di setup balik, Numenum Breeze bahkan 1, 2, 3, 4 ditumbangkan, menyisakan seorang Phil untuk split push di bagian top lane, tapi harus mencoba dia harus mundur karena sudah ada Lord yang hadir ke bagian bottom lane menjadi one street boost. Ditambah masih ada Fel berusaha untuk create a wave, but I think that's not enough karena GPX Basreng berhasil mengamankan kemenangan atas Dewa United. Victory. Akhirnya dari Suzy bisa bikin setup yang baik dari Tyrant Reign dari Fesnya on point, ditambah dari World Manipulation dua member hilang. Sayangnya dua member tersebut bisa di counter balik dengan Dynamo Blast.